Selamat malam guys. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar buat rekan-rekan dan para penonton. Malam hari ini saya berada di terminal BRT Pekanbaru. Terminal tipe A guys ya. Malam ini terparkir nih di peron keberangkatan nih guys. Ada bus Laksmi Langgeng. Jet bus HD guys ya. Yang akan berangkat ke Ponorogo. Dan ini wow, 7612 Putra Pelangi guys, new face JB3. Super tebe guys. Scania Kompas 10. Wow, tampilan baru ya. Namun kalau kita kelas balik, bus ini masih dibalut karoseri Rahayu Sentosa guys. Terus dia itu body jetliner ya, hanya ganti face saja guys, ganti lampu depan aja. JB3 dengan ada ornamen-ornamen sedikit di warna hijau-hijau ke hijau daun ya, dengan 12 AA. Super VIP ya, Scania Kompas 10 IB. Ini trip kedua Putra Pelangi guys, dari Pekanbaru tujuan Medan. Ini dia. Ya pas ini dari Rahayu Sentosa guys. Terang-terangi, dia lunar. Wah, ada tulisan di belakangnya guys, Neng SMS sudah masuk. Keren. Wah, Scania Kompas 10 di optik terus. Jet Liner, Neng SMS sudah masuk. Putra Pelangi 7612. Wow. Terus, tetap. Nah, lampu ini semua ya. Ini kru Putra Pelangi di Jepang. Barang guys. Karena saya di depan nunggu. Ini agak siap. Wah, masih polos guys. Ini ruang kemudi Scania Kompas 10 ini. Berapa lagi ini? Tas pura masih mulus ya. Masih polos guys ya. Baru keluar itu guys. Tangkap ke atas motor pip. Masih ada si penumpang ya guys, pakai leg rest. Selimut bantal. Wow. Ini keren banget jelas guys. Dari Putra Pelangi, Neng SMS sudah masuk. Keren. Nah, karena penumpang masuk guys, kita untuk dulu guys ya reviewnya untuk ini di dalam Putra Pelangi ini guys ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mau naik bus Putra Pelangi bisa langsung ke loketnya Jalan Syekh Mamin guys, dengan ongkos Rp230.000. trip pertama, trip kedua Rp250.000. Trip pertama Rp250.000, trip kedua Rp230.000 guys.
samping ini ada bus Almahera bus Asor 1836 Asor Wat Asor 2 guys ya, single glass ini, ini masih budi generasi pertama yang paling ini guys. Ini tujuan Medan juga guys, kan baru Medan. Wow keren. Demikian ya guys, liputan saya pada malam hari ini mengenai Kota Pelangi dan di Terminal Gas Pasukan Baru. Jika ada guys kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum.